Indonesia makin yakin tinggalkan Su-35. Jet lawas F-16 TNI Angkatan Udara kini sudah punya fitur sekelas Su-35 Rusia. Widih-widih, keren nih ya. Oke, seperti apakah informasi selengkapnya? Ini dia informasinya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Indonesia sedang berkonsentrasi membangun kekuatan militer yang lebih besar dari sebelumnya. Pertahanan di semua matra baik darat, laut, dan udara tengah ditingkatkan. Dan modernisasi alutsista juga digalakkan besar-besaran. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pun mencatatkan pembelian pesawat tempur baru bagi Indonesia dalam jumlah besar, yakni jet tempur Rafale dari Prancis. Pembelian Rafale menyisakan tanda tanya bagi sebagian masyarakat soal nasib Sukhoi Su-35. Pasalnya, jauh sebelum kontrak Rafale ditandatangani, Indonesia telah menaikkan kontrak pembelian 11 unit Sukhoi Su-35 Rusia pada 2018 silam. Tahun berganti tahun hingga 2022 pun datang, tidak ada tanda-tanda kedatangan Su-35. Bahkan disebut bahwa kontrak ini batal. Namun pembatalan kontrak Su-35 rupanya tidak pasti. Dan pihak Rusia mengaku tidak pernah mendapat pemberitahuan secara resmi dari pemerintah Indonesia. Meski demikian, Kasau Marsekal Fajar Prasetyo dalam sebuah kesempatan pada akhir Desember 2021 pernah menyebut jika TNI Angkatan Udara terpaksa tidak bisa memiliki Sukhoi Su-35 karena keterbatasan anggaran. Jauh dari Su-35 pun tidak membuat Indonesia kehilangan akal untuk bisa terus meningkatkan kemampuan Angkatan Udara. Kini TNI Angkatan Udara telah mendulang kesuksesan besar dalam melakukan proses upgrade pesawat tempur lawas F-16 Fighting Falcon. Anda boleh saja tak percaya. Pesawat F-16 TNI Angkatan Udara tipe A dan tipe B yang umurnya sudah lebih dari 30 tahun itu bisa diperbarui hingga mampu terbang lebih lama sekitar 8.000 jam terbang atau setara dengan 10 tahun lagi. Bahkan proses upgrade ini juga membuat F-16 Fighting Falcon memiliki fitur tambahan yang sama seperti milik Su-35 Rusia. Fitur itu adalah teknologi Advanced Identification Friend or Foe yang berfungsi untuk mendeteksi pesawat lain apakah musuh atau teman. Dengan fitur ini, pilot jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara tidak akan terkecoh dan bisa dengan mudah membedakan pesawat musuh atau kawan sendiri dari kejauhan. Jet tempur F-16 yang sudah di-upgrade bisa digunakan dalam pertempuran dengan teknologi misil beyond visual range. Sistem misil BVR ini memungkinkan pilot menembakkan target dalam jangkauan peluru kendali lebih dari 30 km. Jadi, pilot tidak perlu harus berhadapan dan melihat musuh, namun selama musuh sudah terdeteksi dalam radarnya, langsung bisa dijadikan target. Nah, saat ini TNI Angkatan Udara berencana melakukan upgrade 10 unit jet tempur F-16 tipe A dan B. Sudah ada 5 unit yang selesai di-upgrade dan telah menjalani masa percobaan dengan hasil baik. 5 unit sisanya diharapkan bisa selesai di tahun ini. Sangat membanggakan karena semua proses upgrade F-16 dilakukan oleh personil dan teknisi TNI Angkatan Udara dengan bantuan personil PT Dirgantara Indonesia. Program upgrade ini dilakukan di Skadron Teknik 042 Lanut Iswahyudi, Magetan, Jawa Timur. Indonesia sedang berkonsentrasi membangun kekuatan militer yang lebih besar dari sebelumnya. Pertahanan di semua matra baik darat, laut, dan udara tengah ditingkatkan. Dan modernisasi alutsista juga digalakkan besar-besaran. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pun mencatatkan pembelian pesawat tempur baru bagi Indonesia dalam jumlah besar, yakni jet tempur Rafale dari Prancis. Pembelian Rafale menyisakan tanda tanya bagi sebagian masyarakat soal nasib Sukhoi Su-35. Pasalnya, jauh sebelum kontrak Rafale ditandatangani, Indonesia telah menaikkan kontrak pembelian 11 unit Sukhoi Su-35 Rusia pada 2018 silam. Tahun berganti tahun hingga 2022 pun datang, tidak ada tanda-tanda kedatangan Su-35. Bahkan disebut bahwa kontrak ini batal.
Namun pembatalan kontrak Su-35 rupanya tidak pasti, dan pihak Rusia mengaku tidak pernah mendapat pemberitahuan secara resmi dari pemerintah Indonesia. Meski demikian, Kasau Marsekal Fajar Prasetyo dalam sebuah kesempatan pada akhir Desember 2021 pernah menyebut jika TNI Angkatan Udara terpaksa tidak bisa memiliki Sukhoi Su-35 karena keterbatasan anggaran. Jauh dari Su-35 pun tidak membuat Indonesia kehilangan akal untuk bisa terus meningkatkan kemampuan Angkatan Udara. Kini TNI Angkatan Udara telah mendulang kesuksesan besar dalam melakukan proses upgrade pesawat tempur lawas F-16 Fighting Falcon. Anda boleh saja tak percaya. Pesawat F-16 TNI Angkatan Udara tipe A dan tipe B yang umurnya sudah lebih dari 30 tahun itu bisa diperbarui hingga mampu terbang lebih lama sekitar 8.000 jam terbang atau setara dengan 10 tahun lagi. Bahkan proses upgrade ini juga membuat F-16 Fighting Falcon memiliki fitur tambahan yang sama seperti milik Su-35 Rusia. Fitur itu adalah teknologi Advanced Identification Friend or Foe yang berfungsi untuk mendeteksi pesawat lain apakah musuh atau teman. Dengan fitur ini, pilot jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara tidak akan terkecoh dan bisa dengan mudah membedakan pesawat musuh atau kawan sendiri dari kejauhan. Jet tempur F-16 yang sudah di-upgrade bisa digunakan dalam pertempuran dengan teknologi misil beyond visual range. Sistem misil BVR ini memungkinkan pilot menembakkan target dalam jangkauan peluru kendali lebih dari 30 km. Jadi, pilot tidak perlu harus berhadapan dan melihat musuh, namun selama musuh sudah terdeteksi dalam radarnya, langsung bisa dijadikan target. Nah, saat ini TNI Angkatan Udara berencana melakukan upgrade 10 unit jet tempur F-16 tipe A dan B. Sudah ada 5 unit yang selesai di-upgrade dan telah menjalani masa percobaan dengan hasil baik. 5 unit sisanya diharapkan bisa selesai di tahun ini. Sangat membanggakan karena semua proses upgrade F-16 dilakukan oleh personil dan teknisi TNI Angkatan Udara dengan bantuan personil PT Dirgantara Indonesia. Program upgrade ini dilakukan di Skadron Teknik 042 Lanut Iswahyudi, Magetan, Jawa Timur.